Hai guys, balik lagi di channel Ziot. Kali ini Ziot akan memainkan game Toram Online. Yap, gue sudah sampai dalam gamenya dan langsung aja kita mainkan. Oke, gue sudah sampai di dalam kota Sofia. Dan hari ini gue gak mau main event Miku dulu ya, karena lagi ngumpulin booster juga. Jadi gue akan ke tempat farming ataupun spot untuk farming yang banyak banget kegunaannya. Jadi monster itu di daerah itu drop itemnya itu berguna banget buat mencari spina lah ya, untuk mencari spina, untuk mencari bahan material itu berguna banget. Oke, langsung aja yuk kita ke tempatnya dan gua ganti Maji dulu. Yap, gua sudah mengganti menjadi Maji Lux dan di sini gua bersama dengan bodyguard gua sendiri si Archer dan juga ada sewaan ya, Fumi Kage. Oke guys, tempatnya tuh di sini ya. Nih di Taman El Salju. Tuh monster-monsternya ini ya. Ada Bandot ya dan juga ada manusia salju dan juga ada Arcanic dan gua mengincarnya Arcanic-nya ini ya, yang ini. Oh, gue lupa ngambil pet. Belum pakai wisawa gue. Sebentar. Lihat ya. Drop itemnya lumayan. Nanti yang akan gue tunjukin caranya. Oke, pet gue udah muncul. Sekarang langsung aja. Ini kalau kalian lihat ya, emang ngucurnya deres banget loh. Kira-kira habis tadi berapa jam ya? Karena gue mainnya nggak full ya, maksudnya gue on off gitu, nggak on terus. Jadi gue tadi membutuhkan sekitar waktu hampir 2 jam ya, dari pagi 2 jam setengah lah tadi pagi gue main, terus tadi agak siangan, sekarang gue baru main lagi ya. Lu sudah terkumpul lumayan banyak lah. Wow, ada bandot ya. Oh, nggak ngeliat. Jadi gini, di sini itu gue sukanya dropnya itu berguna banget nih ya. Pilar sepatah tuh paling cepet banget jatuhnya, sumpah. Dropnya tuh paling cepet pilar sepatah. Ini termasuk obat ya pilar sepatah itu. Dan juga tadi gue dapet ini Azimat Negeri Salju, lumayan ya. Kalau kalian mau juga dapet cincinnya. Ya kadang-kadang kemarin gue dapet yang berslot, belum lama ini berslot satu sih ya. Gue sudah dapet 1-2 stack lah ya, 2 stack. Oke, sekarang nanggung lah ya, sedikit lagi lah, sampai 20 lah. Sebenarnya sih gue nemuin teori baru ya, maksudnya kalau jurus skill apa skill penyihir Maji digabungin dengan misawa yang apa ini juga keren nih ya. Sebentar ya nih, pertama gua akan keluarin badai api, badai dulu lah, terus gua akan keluarin ini badai saljunya, lalu gua akan keluarin ini buat hantaman meteor. Nah jadi panjang durasinya tuh kena nih. Walaupun yang durasi meteor itu kenanya hoki-hokian, tapi dia akan terus menghantam gitu. Jadi sisa-sisa dari pada saljunya yang masih ada itu juga akan hantam gitu. Jadi dapatnya itu cepet banget. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih harus digabungin ya, lebih maksimal. Gua dapet, wih. Mana lagi?
Ah, sayang banget ya udah. Pilar Espata tuh sering banget dapat, sumpah deh. Yap, kayaknya sudah semakin banyak lah ya, udah lumayan. Nah, kalau kalian mau menjadikan bahan material juga lumayan menguntungkan, lumayan besar ya. Tapi kalau menurut gue sih sayang, cuman kalau nggak ada salahnya, kalau kalian lagi butuh nyari bahan material. Nah, ini dia. Ini ada gabungan juga, ada dapat Estrut juga ya. Tadi kalau Estrut tuh dari monster yang scope itu. Ya. Kalau digabungkan, itu bisa mendapatkan 8.000-an poin obat gitu. Berarti gede banget, besar banget, dan juga bagus untuk perkembangan di perumahan perabotan-perabotan ya. Kalau kalian mau koleksi dekorasi yang lebih bagus, kita langsung ke papannya. Ya, gue sudah berganti kostum ya. Sekarang gue mau ke papan dulu. Lihat harga sekarang, harga Taman Es Salju berapa ya? Pilar Espata dulu deh. Kalau pilar tuh kayaknya sih murah ya, tapi sering habis, cepat habis juga karena dia untuk bahan material obat itu. Kalau nggak yang ingin menaikkan produksi obat tuh cepat tuh untuk naikinnya. Tuh, per stacknya tuh, boy. Wow, lumayan ya. Berarti kalau gue bisa bilang sih, ini ngelebihin kayu nisel ya. Tapi emang levelnya harus agak tinggi kita kalau mau ke sana. Dan harganya juga lumayan, 6.000 sampai 5.000-an. Ya, gue ingetin harganya ya. Dan sekarang Taman Es Salju. Save point Taman Es Salju sekarang kisar 28.000 sampai... Ah, ini yang suka ngerusak-ngerusak harga ini, yang 25-an ini. Kalau gitu gue akan jual di harga 28.000 aja ya. Oke, sekarang gue mau jual pilar Espatanya tadi sekitar 5.000-an ya, 5-6.000-an. Berarti akan gue jual 6.000 ya, 5.400 masih bisa lah ya. Dan juga kalian bisa lihat ya, dapetinnya agak mudah ya, nggak begitu susah. Gue jual 95 ya, karena gue kan kena pajak. Nah, gini, kalau mau menjual jangan terlalu besar. Kalian ikutin aja sepajaknya aja, jangan udah kena pajak kalian turunin lagi gitu makin jauh, jangan ya. Ya seperti ini ya, kita lihat aja berapa lama lakunya. Oke, sambil menunggu dagangan laku ya. Laku apa enggak nggak tahu. Tapi pasti laku. Oke, sambil menunggu dagangan laku atau laris, gua mau melawan Gang Left dulu. Sepertinya gua sudah agak lama guys di sini, sudah 2:30 ya. Mungkin dari tadi gua nggak dapet. Setelah kalau gua ngeliat tas gua penuh dari tadi, kurang asem. Gue ngeliat di sini juga banyak banget tuh, lumayan ya. Paling tak sore gue akan standby di sini aja nih. Ya oke, gue sudah sampai di Sofia lagi, Sekarang kita lihat, semoga laku. Sudah lumayan lama ya. Oh, lumayan laku loh guys. Setengah jam lah ya. Save point gue yang baru gue masukin belum laku. Ini empat yang gue taruh tadi laku semua ya. Coba gue lihat dulu di bursa ininya. Taman Es Salju. Gue kan naruh tinggi, laku ya. Padahal tadi tahu sendiri kan saingannya itu ada 25 dan juga ada berapa tadi ya, lupa gue. 25, 28. Tadi gue naruhnya di lokal. Bo, iya bener. Yang 25 dari 28 ya, yang 28-nya habis. Jadi mungkin sekarang giliran gua dapatnya. Nah, ini yang gua maksud nih, seharusnya kayak gini naroknya. Kalau udah standby di angka 30, ya udah nanti berarti 30 paling kecil kalau bisa 30 lah. Jangan narok dari 28 atau 27 lagi ya, karena
mungkin yang tadi itu udah paket terakhir ya. Tapi kalau di global berapa nih? Karena harga ini lokal sama global beda tuh kan, bener. Nah mungkin nanti, punya gue laku karena gue masih 2888 tadi ya. Kalau ini kan 2819. Padahal beda berapa perak doang ya kali ya. Tapi ya bagus lah, alhamdulillah punya gue laku. Jadi seperti itu ya, jadi kalau kalian ke Taman Salju itu juga mendapatkan 3 item yang berguna banget ya. Ice Road, Pilar, dan juga apa tadi? Taman Salju. Dan kalau ditambah penghasilannya ya, seenggaknya kalian sudah dapat 60 ribuan lah ya dalam waktu setengah hari. Itu pun kalau mainnya males-malesan ya. Kalau gue kayak tadi, kalian taruh aja nih Pilar S dan juga Ice Road kan cepet banget tadi tuh dapatnya. Gue punya mau farming berapa ini ya. Kalau Ice Road itu gue kalau dihitung-hitung sama sih totalnya. Cuma kalau dibandingin sama Taman Salju, Ice Road sama Pilar S patah itu cepet, lebih cepet banget dapetnya, lebih cepet dropnya gitu. Apalagi gedang tadi tuh yang gue pakai magic kayak gabon gitu. Kalau kalian pakai full party juga keren banget pasti dapetnya. Dan juga harganya ini dia normal ya, kayaknya sih nggak turun nggak naik. Jadi standby di situ aja gitu. Karena nggak ada yang ngacauin gitu, jangan sampai ada yang ngacauin lagi. Oke? Jadi seperti itu ya. Ya terbukti kan? Terbukti walaupun butuhkan waktu setengah jam ya lah ya, setengah jam lah ya. Tapi laris kok. Masih, jadi menurut gua masih bagus, masih baik untuk dicoba gitu loh. Dan juga selain ini ada tempat farming lagi tuh di Cavern Rock. Itu juga bagus banget gila untuk stone-nya tuh, untuk material untuk kalian jual lagi tuh juga lumayan mahal. Oke? Oke guys, cukup sampai sini dulu ya pertemuan kita di episode kali ini di game Toram Online. Jadi seperti itu ya. Dalam Toram Online itu nggak hanya bertarung ya, tapi juga berdagang. Karena biar bagaimanapun kita juga membutuhkan spina gitu ya untuk membeli item-item. Oke, jadi menurutku sampai situ aja ya, cukup ya. Kalau kalian bisa lihat hasil di atas, lumayan lah penghasilan gua. Jadi bisa sehari itu bisa 60 ribuan lah, bisa lebih kalau menurut gua sih. Karena abis ini gue kan mau farming kesana lagi. Banyak cara kok untuk mendapatkan spina di Toram Online. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe ya, dukung terus channel Ziot. Karena Ziot akan terlalu bermain game Toram Online dan juga game lainnya lah nanti ya. Terima kasih sampai sekali lagi. Sampai jumpa di next episode. Ngomong apa sih? Dadah.